Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera shalom. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pujara Bupati Maluku Tengah, yang terhormati Jenderal Mayor Pangkalan Persero, Unit Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama Ibu, yang kami hormati Forkopimda Pusat Kajian Maluku Tengah, yang kami hormati para narasumber yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Dr. Abidin Mahmud Mahdi, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Romir Habiah, yang kami hormati Bapak Haha Bakti Ananda Haritas, Rasmawan Maharaj, yang berkenan hadir, yang kami hormati para pimpinan OPD, yang kami hormati jajaran manajemen PPD ini dan wilayah Maluku dan Maluku Utara, beserta unit pelaksana dan PIKK. Hadirin undangan yang dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pelaksanaan kegiatan internasional Interfaith Dialogue dengan tema hari ini, Harmoni Inggris, pesan perdamaian dari tanah pemahaman Nusa, yang diperakasai oleh Ketika dan Persero, unit ini wilayah Maluku dan Maluku Utara, UPI 3 Masehi, bersama Nahdlatul Ulama, Rabu tanggal 16 November tahun 2022, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, teman dan kerabat saya, JMPLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, Bapak Awat Tuhu Laulo. Beliau ini JM yang pertama untuk kita di orang-orang Maluku. Jadi orang pertama yang menjadi JM beliau, kita berikan aplaus. Dan juga kepada manajer PLN UP3 Masuhi Bapak Made Agus, luar biasa Pak Made. Ini suatu hal yang pas dengan tema ini, kondisi kita yang saat ini baru kami laksanakan. Saya baru tugas 2 bulan, lebih tadi kurang lebih 4 hari. Alhamdulillah baru menyelesaikan suatu masalah konflik yang sudah kurang lebih setahun antara bah saudara kita Pelau dengan Kariu, dan hari ini kita mengadakan suatu kegiatan terkait dengan perdamaian abadi. Ini luar biasa Pak. Saya minta terutama untuk media supaya diekspos, sekalipun acara ini sederhana, supaya diekspos. Dan ini saya minta supaya kita khusus di Maluku Tengah ini kita sebarkan kegiatan-kegiatan ini, kita upayakan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini, bahkan kalau bisa jadi contoh buat kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, dan bahkan untuk Maluku dan bahkan untuk dunia, untuk pesan-pesan perdamaian. Saya katakan begini karena kemarin setelah hasil pertemuan antara rekonsiliasi dengan Pelau Kariu, ada 52 titik konflik yang ada di Provinsi Maluku, dan kemarin secara lantang Pak Kapolda Maluku mengatakan Pelau Kariu merupakan contoh untuk kita pelaksanaan rekonsiliasi untuk 52 titik dan bahkan titik-titik yang ada di Provinsi Maluku. Baik, yang saya hormati para Forkopimda ini sudah hadir Pak, luar biasa juga sudah hadir semua kita, bahkan yang plus dari pengadilan tinggi dan sebagainya, ada juga tokoh-tokoh agama, ada Ibu Ketua Klasis juga untuk Maluku Tengah hadir.
kita punya tokoh-tokoh agama yang luar biasa semuanya. Kita lihat ada Pak Danrim, ada Pak Kapolres, ya ada bapak-bapak dari apa dari dan Brigif dari dan Denpom, semua ini luar biasa dari Jati. Ini Pak, ini sudah semua cukup jelas Pak hadir di hari ini. Ini saya sangat, dan juga tokoh-tokoh agama lainnya dari mungkin dari MUI, mungkin dari FKUB hadir juga kita lihat. Dan juga yang saya hormati Ketua DPRD dan anggota DPRD. Dalam hari saya lihat yang luar biasa yang mewakili kita Bapak Hasan Al-Khatiri sebagai Ketua Komisi, beliau yang selalu juga untuk melaksanakan pesan-pesan agama beliau dari NU. Saya lihat ada NU juga termasuk konsor sini. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini luar biasa yang membawakan doa kepada kita, Bapak Wakil Ketua Tanfiz NU Wilayah Maluku, Dr. Abidin Wakano, MAG. Selamat datang Pak Dokter. Saya biasa dengan beliau ketemu-ketemu jarang, tapi hari ini saya bisa duduk bersama dengan beliau untuk kita melaksanakan kegiatan ini dengan Pak Dr. Abidin. Yang saya hormati, Wasekum MPA Sinode GPM, Bapak Pendeta Dr. Rudi Rahabiat MHUM, Pak Dokter, saya hormati. Yang saya hormati, I would like to thanks ya for Haha Mr. Haha Bakti Ananda Haridas Goswami Maharaj. I have been study in Indian Institute of Technology Roorkee in 2002, 1.5 years. I have been there. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana hadirin peserta Internasional Interfaith Dialog yang berbahagia. Mengalui sambutan ini saya mengajak kita semua untuk pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam internasional interfaith dialog. Dialog lintas agama dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga tadi mau katakan kepada spesial kepada tadi para asisten yang hadir dan juga pada staf ahli dan para pimpinan OPD yang sempat hari mewakili dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dialog dengan tema Harmony and Peace, pesan damai dari tanah Pamahanu Nusa, kegiatan ini sangat positif dan perlu kita support. Juga perlu kita beri dukungan karena akan membuka wawasan berpikir yang baik buat kita semua dalam menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Sebagai pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk pelaksanaan kegiatan Interfaith Dialog hari ini. Harapan saya untuk kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta dan tokoh-tokoh agama agar pesan-pesan damai dari dialog ini bisa tersampaikan ke seluruh pelosok negeri Pamahanu Nusa. Kedepan bersama gerakan sapa umat kita yang mungkin kita berkolaborasi dan bekerjasama melaksanakan kegiatan kerohanian lintas agama dan budaya yang berefek mempererat hubungan silaturahim antara tiap-tiap pemeluk agama di setiap negeri-negeri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi konflik horizontal yang berbau sara yang berakibat dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat.
Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai pejabat bupati yang telah dipercayakan untuk menjadi pemimpin di bumi Pahmahanu Nusa, saya sudah berkomitmen akan berupaya untuk mengayomi dan memberi rasa aman dengan jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Maluku Tengah. Saya bersama Forkopimda, terutama TNI Polri dan para tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat, tokoh lainnya akan terus membangun hubungan yang harmonis dengan selalu menjaga komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas di lapangan, dan melalui tokoh-tokoh agama akan menjadi tumpuan harapan kami bagi bangsa depan bangsa, yaitu dengan memberi nasihat dan ilmu-ilmu agama yang mencerahkan, mendatangkan ketenangan pada umat-umatnya di masyarakat. Tokoh-tokoh agama harus banyak terlibat di masyarakat dengan berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan pemuda-pemuda dan terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berbudaya. Kita harus mampu menghadapi tantangan dan menghindari perpecahan di masyarakat. Masyarakat sudah harus berpikir lebih dewasa dan bijaksana. Jangan kita mau diadu domba, dan jangan termakan isu-isu yang menyesatkan. Menghadapi persoalan harus dengan kepala dingin. Utamakan kekeluargaan dan serahkan kepada yang berwajib. Konflik di masyarakat harus kita sudahi. Tidak enak kita hidup dalam konflik. Semua kegiatan dan aktivitas masyarakat akan lumpuh total dan mengakibatkan kesengsaraan di masyarakat sendiri. Damai itu indah. Untuk itu, damai perlu dijaga agar Maluku Tengah tetap indah dan harmonis. Terkait konflik kemanusiaan yang terjadi, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai langkah dan terobosan agar perdamaian di Pulau Haruku secara khusus untuk negeri Pelau Ori dan Kariu, juga Aboru dan Hulaliu, juga antara Pelau dan Pelau yang dikatakan Pelau Belakang dan Pelau Muka, kemudian bahwa saudara kita Sepa dan Tambilu, dan mungkin ada juga yang lainnya. Kemarin saya juga sempat ada saudara saya dari Kailolo dengan Kei. Kemudian internal antara Kei dan Kei ini semuanya terjadi. Tadi sudah dikatakan dengan doa oleh bapak-bapak tadi. Mudah-mudahan hal ini bisa kita upayakan, akan menjadi mediator sekaligus fasilitator rangka rencana aksi untuk percepatan penyelesaian konflik sosial yang telah kami susun, dan kami akan totalitas bekerja berdasarkan rencana aksi tersebut. Kami menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus dilibatkan, baik TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat yang ada di Maluku Tengah. Para hadirin peserta dialog yang berbahagia, untuk itu, saya berkomitmen mewujudkan hidup harmonis dan damai di negeri Pahmahanu Nusa. Melalui program Gerakan Sapa Umat yang saya bentuk, semoga akan menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat, sekaligus menginspirasi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Gerakan ini akan menyampaikan pesan-pesan damai dan indahnya hidup orang basudara. Sebagaimana tadi dikatakan oleh bapak-bapak yang doa tadi, lain sayang lain, hidup dalam kebinekaan berbeda-beda tetap satu. Juga ini dipesankan tadi melalui sahabat saya, sahabat karib saya, Pak Jem, Pak Awat. Gerakan Sapa Umat adalah salah satu program untuk menyapa masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dengan berbagai latar belakang agama, suku, adat, dan budaya. Demi terwujudnya masyarakat yang berakhlak dan berbudaya, Gerakan Sapa Umat akan dilaksanakan
di setiap negeri, desa, kelurahan, kabupaten Maluku Tengah. Dengan program kegiatan dinamakan Safari, yakni Safari Religi, yaitu kita bersama-sama mengunjungi rumah-rumah ibadah umat beragama, masjid, gereja, pura, vihara atau kuil, melaksanakan salat berjamaah bagi yang muslim ataupun salat-salat yang lainnya, melaksanakan ibadah minggu bagi yang non-muslim, nasrani, dan juga agama-agama ataupun kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah lainnya, dan mengikuti doa bersama, memberi bantuan, dan lain-lainnya. Safari religi juga melaksanakan bersih-bersih rumah ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, dan kuil. Yang berikutnya, safari budaya, yaitu kita menghadiri dan memberi dukungan kegiatan adat istiadat dan budaya kita. Ini rencana saya sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir sini. Kami akan bersama-sama melaksanakan kegiatan namanya Ma'atenu. Ma'atenu itu kegiatan cakalele dan tari-tarian adat dan berbagai macam ragam budaya adat yang akan dilaksanakan oleh saudara kita di Pulau Kariu. Ini direncanakan akan hadir seluruh negeri dari Pulau Kariu, dan juga kami juga akan mengundang juga bapak-bapak dari bapak ibu dari provinsi maupun dari kementerian dan lembaga dari Jakarta. Dan juga mungkin kami harapkan mungkin juga kalau bisa kita yang hadir sini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyaksikan kegiatan cakalele atau ma'atenu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 dari 8, 9 dan 10 di Desa Pelau. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pesan-pesan damai, kita bisa berkumpul dan bersatu lagi seperti kita sudah menjadi saudara kembali. Safari lingkungan bersama TNI Polri dan masyarakat melaksanakan bersih-bersih lingkungan di setiap negeri. Gimana kegiatan perdana diawali dari ibu kota Kabupaten Maluku Tengah Masoi, dan alhamdulillah berjalan terus dilanjutkan ke daerah lainnya sampai sekarang. Gerakan Sapa Umat merupakan gerakan kolektif membangun semangat kebersamaan orang bersaudara dalam bingkai kerangka silaturahmi guna menguatkan semangat dan kecintaan untuk saling kasih mengasihi antara sesama, sekaligus menumbuhkan kebangkitan budaya dan kearifan lokal sebagai bentuk cinta tanah air. Para hadirin yang saya banggakan, melihat Kabupaten Maluku Tengah dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak serta kompleksitas yang berdinamika yang perlu dikelola dengan pendekatan kearifan lokal, budaya pelagandong, rasa beta rasa, potong dikuku rasa di daging, dengan semangat Masohi atau gotong royong di negeri Pamahanu Nusa, dengan dalam merawat keberagaman adat dan budaya orang bersaudara. Ini merupakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi saya sebagai pemimpin di daerah ini. Selalu ingin bersama dengan rakyatnya dalam rangka membangun sinergitas sekaligus secara langsung mendengar keluh dan kesah aspirasi dari masyarakat demi terwujudnya Maluku Tengah damai, aman, dan sejahtera. Sebelum saya mengakhiri ini, mungkin kebetulan Pak JM masih di sini dan juga Kepala UP3, saya izin melaporkan sebelum ke sini tadi saya mengunjungi Pak saudara kita yang mengalami musibah korban. Jadi ada yang terbakar, ada beberapa rumah. Saya tanya, ini penyebabnya apa kebakaran? Itu disebabkan karena percikan listrik, Pak JM dan Pak Kepala UP3. Jadi mungkin masyarakat belum memahami bagaimana, mungkin ada kabel-kabel yang kurang pas. Ini ada mungkin dari, saya belum tahu. Jadi saya mohon kiranya Pak JM, mohon kiranya dan Kepala UP3 Pak Madi Agus dan Bapak Ibu semua
marilah kita bersama-sama bersama dengan PLN karena untuk menjaga sehingga mudah-mudahan tidak terjadi apa korban lagi yang untuk kita punya saudara-saudara di lain. Marilah kita ikut aturan PLN. Apa yang sudah diberikan oleh PLN kita ikut, yang sampai kita melaksanakan rumah-rumah kita, kalau mau kita mau berubah, mau pasang lampu atau mau penambahan, tolong dikoordinasikan dengan Bapak Kepala yang ada di sini. Kita perlu koordinasi. Dan saya berterima kasih lagi kepada Pak Awas sebagai GF dan Pak Agus. Kemarin kami sudah banyak berbicara. Ini dalam rangka terkait dengan apa Maluku Tengah bersinar. Jadi alhamdulillah kami sudah bersurat. Ini arahan daripada Pak GM sendiri dan juga sudah kami koordinasi dan insya Allah kita di sini dan mungkin di kecamatan-kecamatan dan mungkin di desa-desa yang lain akan di penambahan waktu penyerangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan acara ini dan apresiasi kepada terutama kepada Pak GM dan juga kepada Pak Agus sebagai pelaksana dan seluruh panitia juga dari NU saya lihat, kemudian ada beberapa yang saya lihat dari ada yang sponsor kami juga dan juga teman-teman dari apa gitu dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Forkopimda yang hadir juga termasuk para narasumber yang juga akan memberikan apa materi yang buat kita ini saya ucapkan apresiasi yang teringat dan juga spesial to Mr. Hahabakti Ananda Haridas for your attend for us in Maluku Tengah. And juga kepada yang lainnya yang tidak sempat saya ucapkan satu hanya kemudian juga kepada Ibu Ketua Klasis ya yang hadir dan mungkin juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa menolong kita semua dan menjadikan Kabupaten Maluku Tengah menjadi negeri gemari paloh jinawi, masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Besar, saya atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dengan ini secara resmi membuka acara International Interfaith Dialogue Harmony, Harmony and Peace, pesan perdamaian dari tanah Tamahanunusa di Malaysia. Ini baik.